Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu, jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Halo sahabat Mombi. Pagi ini, Mombi sudah bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Setelah pamit pada ayah dan ibu, Mombi pun keluar rumah. Lihat, berbentuk apakah pintu rumah Mombi? Tepat sekali, berbentuk persegi panjang. Akhirnya, Mombi sampai di sekolah. Sebelum masuk, Mombi dan teman-temannya berbaris di depan kelas. Coba perhatikan jendela kelas Mombi. Bisakah kamu menyebutkan apa bentuk jendela itu? Benar, jendela itu berbentuk persegi panjang. Sekarang, Mombi dan teman-temannya sudah masuk ke dalam kelas. Di dalam kelas, ada sebuah papan tulis yang besar. Berbentuk apakah papan tulis itu? Benar sekali, berbentuk persegi panjang. Lalu, Ibu Luna masuk ke dalam kelas. Hari ini, Ibu Luna akan mendongeng. Maka itu, Ibu Luna sudah membawa buku cerita. Apakah kamu tahu buku yang dipegang Ibu Luna berbentuk apa? Kamu benar, berbentuk persegi panjang. Nah, sekarang Mombi dan teman-temannya sudah siap mendengarkan dongeng Ibu Luna. Sahabat Mombi juga bisa meminta ibu guru di sekolah untuk membacakan dongeng. Sampai jumpa di video Mombi selanjutnya ya. Dah! Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!